16 bos tambang rencananya akan membangun wahana rekreasi di IKN Nusantara. Wahana rekreasi yang akan dibangun yaitu kebun binatang atau theme park layaknya taman safari. Presiden Direktur PT Adaro Energi Indonesia TBK, Garibaldi Tohir atau Boy Tohir, para pengusaha tambang berinvestasi di IKN dengan bisnis hiburan. Menurutnya, wahana wisata seperti kebun binatang dapat menarik pengunjung berlibur ke IKN. Kami mau membangun sesuatu yang menarik orang ke IKN. Dari luar ke IKN, bukan orang dari IKN kalau weekend keluar. Ya nanti bisa bentuknya taman safari atau theme park atau apa gitu. Ucap Boy di Universitas Indonesia Rabu 16 Oktober 2024. Dia berharap hadirnya wisata kebun binatang atau theme park di IKN membuat masyarakat bisa menjadikan IKN sebagai destinasi wisata. Meski demikian, Boy belum bisa mengungkap berapa nilai investasi yang akan diguyurkan ke IKN. Pasalnya, beberapa pengusaha tambang belum melihat langsung IKN. Belum, karena beberapa perusahaan ataupun beberapa CEO perusahaan-perusahaan itu belum pernah datang. Jadi saya bilang, seeing is believing. Nanti mungkin kita datang dulu. Prosesnya kan panjang, IKN dibangun 20 tahun sampai 30 tahun. Jelas, Boy.